5 putra kap kelahiran 2014 5 putra jatinan masuk ke babak grand final setelah mengalahkan Singa Perkasa. Sedangkan lawannya Garuda Muda Garun melaju ke babak final setelah mengalahkan tim kuat MSA dan 2014 ini. Dan selamat bertanding Junjung Tinggi Sinar Kehidupan. Ini ada bola, Pak.
Bawang Ekbar. Rul, muncul Rul. Terjadi gol di babak pertama ini. Sementara Bima Putra Jatinom unggul 1-0 melalui sentakan nomor punggung 9 saudara Ananda Nizam. Terjadi gol di babak pertama antara Bima Putra versus Garuda Muda. Skor menjadi 2-0 untuk Bima Putra. Kevin. Terjadi gol ketiga dicetak saudari Kinan, saudara Kinan. Skor menjadi 3-0 untuk Bima Putra Jatinom versus Garuda. Babak pertama telah berakhir antara Bima Putra Jatinom versus Garuda Muda dengan skor 3-0. Babak kedua segera dimulai antara Bima Putra Jatinom versus Garuda Muda. Skor masih 3-0 untuk Bima Putra Jatinom.
Kinan di tengah. Skor 4-0 di babak kedua. Gol dicetak oleh nomor punggung 10, Mas Rasha. Terjadi gol. Skor sementara di babak kedua 5-0. Gol dicetak nomor punggung 6. 5 Avan Zaki. Yo.
Mohon mempersiapkan diri anak-anak di sini Perkasa. Kok pancet neng kono ya? Dan berakhir sudah partai grand final perairan 2014. Sekali lagi untuk juara 3 bersama, juara 1 dan 2 mohon teman-teman panitia juga mempersiapkan diri untuk pembagian hadiah kejuaraan pada sore hari ini.